shortcut, ini tak buka ya, ini masih segelan, masih pastikan belum tak buka. Ini kameranya ya, lumayan sih, bahannya murah. Coba ini casnya. Oke, ini untuk full headnya HDMI. Oke, USB. Mafal, coba. Oke, sini aja kondisi. Ini tak coba di mobil juga tetap nggak bisa. Ini udah nyala ya, ini lampu ini udah nyala. Yo, tak coba. Kayaknya bisa gini aja. Tak pencet powernya, tetap nggak mau nyala. Tak pencet agak lama sekali, tetap nggak nyala. Berarti mati. Nah, mati ya. Bisa di retur ya. Mati total. Ramot total sih, hanya nyala ini indikator merahnya aja. Gak ada tanda-tanda kehidupan di layarnya atau apa. Udah tak coba pakai langsung di mobil. Tadi aku juga pakai cas yang kecil. Oke, adaptor enggak bisa. Oke, bisa. Waduh, payah. Tak coba, tidak nyala. Tak pencet lama enggak nyala-nyala. Tak biarin, biar ngetes dulu. Kan ada baterainya taruh di dalam. Tetap enggak nyala ini. Tombol powernya sama sekali gak nyala. Nah, ini yang pakai tes 5 volt sama soalnya untuk sana. Kita coba di mobil juga nanti. Nah, ini tetap merah, cuma di on kan ini nggak bisa. Pencet lama. Bisa mati, udah gini aja ke sini ya. Memori udah tak coba, tak pasang, tak lepas sama aja. Memori tak lepas. Ini tak pencet tombol dari sini juga gak ada yang mau. Entah, kan tombol power kan ini, aku baca di manualnya juga di sini kan bisa.